Jadi di sini kita bersama ketemu kawan di tempat beli es batu sama apalagi nih nasi ya. Untuk persiapan untuk mancing. Iya iya betul. Jadi mancing di mana? Di bawah juga, Mas? Di bawah Pitue. Oh, Pitue. Oh ya, saya lagi tunggu kawan juga ini. Bersama Bapak ini. Ah. Oke, Bro, kita tunggu kawan dulu baru kita lanjut ke spot. Oke. Okay. Pasti kawan-kawan penasaran siapa yang saya tunggu yang spesial. Oke. Oke. Oke, di bosku ini yang lama aku tunggu ini ya. Kita di pangkep. Ringul. Oke. Kita langsung saja mancing. Ini juga ini kawan satu ini yang pakai songko air. Kayaknya. Terlambat terus. Oke, Bro. Kita langsung ke spot saja. Lanjut. Oke, Bro. Jadi tadi itu saya mancing di sana bareng kawan saya, tapi di sana itu ikannya kecil. Dan sekarang diajak sama bapak ini, ternyata ini keluarga ini. Gelap sini-sini, ini keluarga ini dipangkep. Ternyata keluarga setelah diusut-diusut, ternyata keluarga, Bro. Jadi kita mancing di sini gratis. Jadi kalau mau mancing di pangkep, tapi kalau kawan-kawan mancing di sini pasti bayar karena saya keluarga, jadi gratis bersama kawan-kawan di sana. Siapa namanya, Pak? Pak Haris. Oh, Pak Haris. Weh, baru ketemu sama keluarga ini. Lama. Lama. Ternyata ada hubungan keluarga. Ternyata ada hubungan keluarga. Jadi saya mancing dulu, Pak ya? Iya, iya. Oke. Terima kasih banyak empannya ini saya mancing di sini. Salam untuk pangkep semua ya. Iya, iya. Oke. Okay. Jaya terus. Jaya terus. Mantap. Pancingannya. Mantap. Lanjut. Lagi yang makan ini pancing saya yang satu, Bos. Kita tarik, bismillahirrahmanirrahim. Ini, Bro. Kakak sama adiknya. Oke, lanjut. Mantap. Ada yang makan lagi, Bro. Ada. Woi. Ya makan lagi ini. Gabun. Wih. Bro. Ah, Bos gue. Besarnya. Pancingnya satu dimakan juga, Bos. Pancingnya satu. Wah. Baru dikasih lihat yang satu ikannya. Dapat lagi sama rumpu-rumpunya ini tempat tinggalnya. Oke, lanjut. Ini yang tadi ini. Berapa jari ini? Ini 10 jari ini, Bro. 10 jari anak bayi. Oke. Itu Bos Awang. Dia pindah ke sini, Bro, karena di sini tuh ikannya besar-besar. Di sana ikannya tidak mau makan di dekat Om Arsil karena anui apa kurus ki Arsil, Bro. Oke. Okay? Mantap sekali, Bro. Strike lagi nih lah. Nah, itu di situ pancing tegek saya tuh ada lagi yang makan. Biar saja itu dihabisin cacingnya dia. Karena kita urus yang lebar dulu, Bro. Oke.
Bos, makan, Bos. Makan. Mana bagian kuada? Oh, itu di situ, Bos. Bagian saya ini. Ini. Enak ini, enak. Hampir saya pulang ini. Terima kasih. Iya. Jadi kita makan-makan dulu, Bro. Karena sudah siang waktunya makan, jadi perut lapar, ikannya sudah kenyang. Karena kita kasih terus makanan ke bawah. Nah, kita ya lapar. Jadi kita makan-makanin dulu nasi bungkus. Ini siapa yang muncul di belakang, Bro? Iya, iya. Enak itu. Beda rasanya sama yang punyamu. Ini spesial. Itu tempe sudah kugigi. Ya. Enak kita? Dia begal, Bro. Makanan saya itu. Pasti dia bahagia kalau sama saya. Soalnya lama enggak mancing sama Marsil karena banyak kegiatan, Bro. Dan sekarang saya juga lebih bahagia, Bro, karena ada Bos Awanji. Itu adalah penyemangat untuk kami-kami di sini di Makassar. Oke, Bro, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, Bro, jadi sekarang kita sudah makan dan kita sudah kenyang. Om Arsil di sana sudah mancing juga. Bos Awan sudah strike. Karena dari tadi sudah mancing. Oke, kita lanjut lagi. Semoga kita kenyang, ikannya lapar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi perjalanan ke sini tas pancing saya putus. Jadi saya mau mencoba, Bro. Ini saya pakai mata kail untuk saya jadikan jarum, Bro. Ya mungkin faktor tas pancingnya sudah tua, sudah putus. Kita coba-coba jahit dulu, Bro. Mudah-mudahan berhasil. Jadi Om Arsil dan Bos Awan pindah ke sebelah sana, Bro. Saya enggak pindah soalnya saya lagi menjahit tas, Bro, yang putus. Oke, Bro. Tasnya sudah selesai saya jahit. Ya, ini bisa bertahan ya, dipakai untuk pulang ke rumah. Yang penting alat-alatnya bisa terbawa pulang dulu, Bro. Oke, bisa dipakai lagi, Bro. Mantap. Oke, Bro. Nah, jadi saya mau mencoba umpan sebanyak ini. Saya mau pasang di pinggir-pinggir rempa. Kita lihat ikan apakah yang akan memakannya, Bro. Oke? Oke, bosku. Ini dia. Mantap sekali. Ini yang banyak cacingnya ini tidak ada yang sentuh-sentuh, Bro. Oke.
kita mau prepare pulang. Karena sini sudah apalagi sudah mau asar, bro. Perjalanan dari sini ke Makassar jauh, jadi kita cepat-cepat pulang. Oke. Okay? Oke, bro. Jadi sekarang kita sudah berada di dekat motor kita dan kita sudah mau pulang bersama kawan-kawan ini dan yang spesial itu Bos Awanje. Balik lagi kan Regang. Oke. Jadi kita mau balik ke Makassar dan Bos Awanje balik ke Regang. Jadi sampai di sini dulu pemancingan dan keseruannya hari ini dan tetap di Mancing Mania. Bukan kolang kali. Mantap.